alhamdulillah setelah 5 jam perjalanan sampai base camp. Katanya ini enggak akan ikut tapi akhir nama ikut. Galau teh ya, akhir nama gaskeun. Kamu kok pakai ini? Ini petualang lagi tidur dah. Keren berpetualang. Istirahat dulu. Ceramai. Ini kalau konten-konten kreator yang lain mah udah yang aneh-aneh. Horor-horor. Tapi kita mah bersahabat lah. Tapi entong CS-an oge. Saya petilasan gitu. Batu. Ada dupanya juga. Sana kalau di Lingga Jati itu kan Batu Lingga, kalau ini nggak ada namanya sih, nggak tahu apa. Lanjut aja. Oh ini ada, assalamualaikum. Wisnu, gelarnya banyak. Bisa dilihat, luar biasa sekali. Lanjut. Ini rombongan yang lain kemana ya? Gak kekejar ya? Sampai di pos 1 Pangbadakan, ketinggian 923 mdpl. Ini sampai sini 30 menit, jaraknya 1,6 km dari base camp. Oke. Oh, city light. Lanjut. Habitat Surili. Oh, bawa yang gede, super terang banget. Oh. Ya, ini ada trouble ada sama trouble. Kalau kita tadi di BC, ini di trek. Kita kan BC tadi. Ini korlap kita. Baru ketemu korlap sekarang. Bongkar, bongkar kerit. Nyala. Nah, berarti kabelnya benar ya? Berarti ini di lampunya ya, Mas. Ya udah yang tuh. Error berarti udah iya. Oh. Oh, kecil. Heeh. Kecil pisan kan? Pegang, ya, pegang saya. Tata. Ternyata udah di pos 2. Kok cepet ya? Cirahong. 800 meter? Yep. Mantap. Tungkat SI. Ini ada 2000 lagi. 2000 lagi ya? 2000 lagi dong. 49 menit, 50 menit sampai sini. 2 jam. 2 jam. 2,39 km. Minum. Sampai pos 2.
bareng Korlap dan istrinya. Ya. Gitulah. Mantap. Kalau AA teman yang enggak ada ditemenin. Nah. Turun tangan. Kalau temannya ada, aku dan ngabret. Kemarin ngabret. Kemana? Mana? Oh, kali itu. Kemana apa? Regi we. Iya. Aku sama Peti di depan. Habitat babi hutan di sini. Melanjutkan perjalanan ke pos 3. Ayo patan nama euy, tadi mah duaan wae. Eh batur. Batur sisanya mah enggak tahu di mana. Soalnya dari tadi enggak ada objek. Lewat air. Pos 3. Kosongnya. Ngaku pendaki sejati, teman sendiri ditikung juga, cia, cina cuak, naon cenanya? Sana mah, sana lurus, lurus mah. Korlap ngereng hapula cina. Ngereng hapula cina. Ini 1 jam 9 menit, jaraknya 3 kilometer. Ngejeng arsip petualang. Kita lanjut. Tapi ini turun dulu treknya. Di trek Lingga Jati sama Lingga Sana tuh ini banyak rotan yang rubuh. Harus ekstra waspada tuh. Ini di trek tuh lihat sempit gini. Ya jalurnya emang jalur yang jarang dilewatin. Treknya juga rapat. Sama Lingga Jati juga. Oh, ini rotan banyak. Duri-duri. Masih dengan Korlap, saya ngawal Korlap karena tungkar esi. Karena kalau terlalu ngegas nanti ngap terus keringetan, jadi mending nyantai aja, soalnya berebut oksigen juga sama tumbuhan. Masih belum, kayaknya ini jam 11:30. Pohon bambu semua. Masih kena air pohon bambunya? Masih ini mah. 1200-1300 itu. Lingga Jati langsung leubung, Pak. Langsung ya? Heeh. Alhamdulillah. Pos 4 Kiara Lawang. Mantap. Ayo jambu Jambu. Jambu. Arasak. Ini ketinggian 1200. Baru naik berapa? 500. Sampai sini 1 jam 32 menit. Jaraknya 3,76 km. Wow. Istirahat lagi. Sambil lihat Citileg. Di bawah besinya. Ini treknya masih rapat. Bikin ngap tuh. Napas juga ngap. Ini harus pelan-pelan aja. Biar gak ripuh. Ini masih banyak rotan tuh.
vegetasinya rotan. 1300. Baru 1300. Masih 1700. Masih cikurai. Ini ada tanjakan mantan. Mantan siapa tuh? Wah, ini yang lebih jelas tulisannya. Iya, aki-aki bangor teh 60 50 kayaknya. Hah? 50. Sok dikurangan. Hah? Iya, puh sepuh teh ieu. Ngajak ngora wae. Salah gaul. Salah gaul. Ya mah. Dan jak lagi. Akhirnya menunggu yang di belakang. Begitulah manfaat yang di belakang ternyata. Iya, tuh. Oke. Asal maju. Ini teh ngapain ya jam 12 malah ke gunung. Orang lain mah pada tidur. Nah benar ini mah diajarin sepuh teh, puh ajarin puh. Iya iya. Benar. Ini ada tanjakan madu setelah tanjakan mantan. Apakah manis? Tapi ini udah akar ini treknya. Penuh akar. Wah akar, ternyata tuh. Sampai pos 5 Ki Jamuju. 2 jam 27 menit. Jaraknya 4,55 km. Hah? 4,5 km. Meter setengah. Ketinggiannya 1500 mdpl. Rehat dulu. Ada bintang-bintang. Apalah naik ke atas telat dikit banyak. Siap petualang. Ini udah jam 1 di pos 5. Bukannya tidur, bukannya pada tidur. Ngeri. Batur sarare ngarorok ya teh. Nempel-nempelnya di kasut ya tak. Bisa dicabut. Iya nggak daun ke gunung. Nanaonan cina. Titirisan. Nanaonan cina itu. Ih saya perdana naik jam sekira. Oh gitu. Saya cina pernah. Tapi jadi pengalaman. Jadi pengalaman. Diajaknya ku saha? Diajaknya ku korlap. Tah iya tah. Lanjut ke pos 6. Tapi ini udah mulai nanjak. Treknya berupa akar. Ya. Kemana kang kang? Nanjak bikin ngap. Beaknya tak agak iya napasnya. Napas. Kaki panas. Tenang ya kabut. Siap. Satu orang ya. Masih jam 1.
Tenang. Oh, udah mulai tanyakan yang pedas. Sip, rotan itu. Lewat itu keserua. Lewat mana? Lewat Cangkarengan. Can pernah pak? Cenah mas harua cenah. Cek nunggus pernah mah. Hei mantap. Trek akar. Banyakan trek akar. Trek rungkat. Rungkat. Nggak selumpang. 4,5 kilo masih diberi tanyakan hingga kilo. Rungkat. Itu bang 4,5 kilo soalnya. Tim terakhir sisa bertiga. Yang satu ngebut. Sok mu yang nanjak, mu yang landai bebas. Udah di pos 6 lagi. Ternyata palingan 17 ke Bima udah 1745 DPL. Ini 3 jam 18 menit. Jaraknya 5,15 km. Mantap. Ini di pos 6 jam 2. Ngapain lagi? Rungkat Esi. Di ketinggian 1700 mdpl apa? Jajan warung nih. Ini kayak yang jualan. Ya. Tuh, ngali. Pilih. Waduh. Udah itu udah. Kayak yang dagang ini. Aduh, ngawal ya namanya. Ngawal. Kakaraun dikawal euy. Soalnya mun serangan terame. Heeh. Aya objek, enggak ada objek kan. Jadi mending ngawal we. Awal sepuh. Treknya udah nanjak pokoknya mah. Nanjaknya tuh panjang. Pos 7 sekarang ketinggian 2068 mdpl. Diulas kenapa kang? Sok sisa 1000 lagi. Udah pos 7 tapi 1000 lagi mdpl. Oh. Biar enggak ini. Sampai sini 3 jam 46 menit. Jaraknya 5,49 km. Mantap. Treknya beginilah. Rapat. Rapat nanjak. Udah mau pos 8 ya gini. Oh.
Berarti kalau mau ke udah deket pos 8, treknya agak luas dan landai. Tapi tetap weh. Enggak. Huh. Dikit lagi pos 8. Ini menanjak. Ada pasti. Banyak jalur pokoknya mah. Gerobas. Nyetak dengan gerobas. Memang beda. Nyetak dengan gerobas ya. Batur meker. Ker ngimpi indah. Ya gue gerobasan. Naik 300 mdpl, lumayan. 600 kilo, 600 meter. Hah? Ada yang ngecamp? Astania, pos 8. 10 menit ya. Ya. Sok. 10 menit kamburnya. Sok, santai. Sudah tidur lah. Wah bener. Ini 4 jam 28 menit. Jaraknya 6,11 kilometer. Genap. Ini tulisannya jalur. Pos 9. Lingga Buana 1. Transit Camp 1. 2500 mdpl. Katirisan. Yuk, non pakai celana panjang dirinya. Noh, lagi break. Lagi break.